Nomor 5 ini jika semua nilai x dengan min 1 kurang dari x kurang dari 1 yang memenuhi 2x plus mutlak dari 2x plus 1 min mutlak dari 2 min x kurang dari 0 adalah ini, berapakah nilai dari 3 kali a kali b? Nah, ini lebih unik, lebih sulit daripada nomor 4. Dia udah nentuin bahwa x-nya itu harus, ntar gue perbagus deh, harus berada di interval ini, berada di min 1 dengan 1. Harus nih, harus wajib penyelesaiannya harus ada di sini. Ini udah ada keterangannya nih, jadi kalian nggak boleh nyalahin keterangannya ini. Habis itu gimana? Habis itu kita tentukan pusatnya di sini. Nah, pusatnya di sini kan ada min setengah, di sini min setengah kan, min setengah. Ntar ini apa nih? Min setengah ini 2. Habis itu ya kita tentukan mana nih min setengah sama 2. Min setengah ada di bagian sini, kurang dari sama dengan ya, karena ini bentuknya ini nih, bentuknya kayak gini. Nah, kurang dari sama dengan, sehingga ya bulat, min setengah sama 2. Pokoknya inget yang ini nih, yang gue hapus tadi, itu harus wajib. Sehingga kan yang tadi kan dibagi 3 tuh, dibagi 3, bagian ini sama bagian ini. Nah, kalau ini bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena gini, kita fokusin yang ini. Nah, ini bagian 1, ini bagian 2. Nah, ini kemana? Nah, ini karena penyelesaiannya itu udah ditentukan min 1 kurang dari x kurang dari 1, jadi enggak, ini enggak berlaku lagi. Ya, fokusin ke sini aja. B1, B2. Oke, kita selesaikan kasus yang bagian pertama. Ntar gue taruh bawah deh, itunya apa? Pertidaksamanya, 2x plus 1, oke, okay, gampang. Nah, kayak gini, kita akan coba bagian 1 di sinilah, min 3 per 4. Ya, karena di sini sebenarnya min 2 per 4. Jadi di sini min 3 per 4. Kalau kita masukin ke dalam sini, itu min 3 per 4 ya. Min 3 per 2 plus 1 atau min setengah. Berarti ini harus dibalik. Kalau dibalik berarti kan minus 2x minus 1. Oke. Terus yang ini minus 2 kurangin dengan minus 3 per 4. Ya positif, berarti ini nggak boleh dibalik. Sehingga ini minus 2 min x kurang dari sama dengan 0. Sehingga ini hasilnya minus 2x minus 1 minus 2 plus x kurang dari sama dengan 0. Ini habis-habis jadi minus x, ini habis-habis jadi minus 3, atau gue pindahin ke kanan aja ya, kurang dari sama dengan 3. Sehingga x-nya itu lebih besar sama dengan minus 3. Nah, habis itu gimana? Kita ya giniin aja. Kan penyelesaian syarat pertama yang bagian 1 di sini nih, di minus 1, ntar gue buat lagi deh. Nah, syarat paling utama di bagian 1 itu ada di sini, dan penyelesaiannya itu katanya x lebih besar sama dengan minus 3 di sini. Sehingga jawabannya untuk yang bagian pertama, arsirannya berarti yang ini kan, yang ini bagian sini. Nah, sehingga jawabannya untuk yang bagian 1, min 1 kurang dari x kurang dari sama kurang dari sama dengan minus setengah. Nah, ini untuk penyelesaian yang bagian pertama. Nah, yang bagian kedua itu kasus bagian kedua. Itu kayak gini. Nah, minus setengah 1. Minus setengah kurang dari x kurang dari 1. Bener gak? Ya, bener. Berarti kalau kita masukin ke persamaannya, katakanlah gue anggap itu 0. Kalau gue masukin 0 di sini, tetap hasilnya 1, sehingga gak usah berubah yang ini. Terus gue masukin ke sini 0, tetap gak berubah sehingga jadi 2 ya, 2. Sehingga ini gak berubah, ini gak berubah untuk yang bagian kedua. Jadi untuk kasus bagian 2, 2x mutlaknya hilang ya, mutlaknya hilang, jadi 2x plus 1 min 2 plus x kurang dari 0. Sehingga ini jadi 3x. Ini pindahin semua ke kanan sehingga jadi kurang dari sama dengan 1, sehingga x-nya kurang dari 1/3. Habis itu kita recall yang ini, yang bagian 2. Bagian 2 kan bentar. Bagian 2 kan ini berada di interval
minus setengah dengan 1. Minus setengah dengan 1. Kita buat. Ini syaratnya yang bagian kedua, terus dia penyelesaiannya untuk bagian kedua ada di sini. Ini sepertiga berada di bagian sini. Nah, kita lihat arsirannya. Jadi penyelesaiannya itu minus setengah kurang dari x kurang dari sama dengan ya. Minus setengah kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan sepertiga. Nah, ini jawabannya. Habis itu kita gabungin semuanya. Yang penyelesaian pertama ini, yang penyelesaian kedua ini, kita gabungin semuanya. Ya, penyelesaiannya minus 1 kurang dari x kurang dari minus setengah. Ini yang pertama, kasus pertama. Kasus kedua, minus setengah kurang dari x kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan sepertiga. Jadi jawabannya, karena ini berada di bagian x semua, sehingga ganti aja x. Kalau diganti semua, x-nya minus 1 kurang dari x kurang dari sama dengan 3, sama dengan minus 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan sepertiga. Ini jawabannya. Atau kalau kalian bingung ya, buatlah kayak gini. Buat kayak ini minus minus 1, ini minus setengah. Bulat-bulat, ini jawabannya. Terus yang kasus kedua, minus setengah kurang dari sama dengan x kurang dari sepertiga. Ini jawabannya. Nah, penyelesaian gabungan berarti ya. Gabungan. Nah, ini jawabannya. Sama kayak gini. Sehingga kalau kita masukkan ke soalnya, minus 1 kurang dari x kurang dari sama dengan 1 per 3. Sehingga 3a kali b itu sama dengan 3 kalikan minus 1 kalikan 1 per 3. Atau kalau kalikan kalian kalikan semuanya, minus 1. Ini jawabannya. C jawabannya. Nah, sekarang nomor 6. Nah, nomor 6 ini kembali lagi ya, karena tadi udah permainan mutlak, sekarang kembali lagi ke pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini unik sekali, serius unik sekali. Kalau kalian bisa ini berarti jago sih sebenarnya. Jika bla 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 ini, maka semua nilai x memenuhi pertidaksamaan bla 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 ini adalah oke. Gimana nih caranya nih? Berarti kan kita harus tinjau ya diskriminannya. X kuadrat plus 2x min 3a dengan x kuadrat plus 4x. Kalau kita tinjau yang ini dulu deh. Diskriminannya kan berarti, diskriminan kan b kuadrat min 4ac. B kuadrat berarti 4 kuadrat kurangin dengan 4 kalikan 1 kalikan 0. Ini sama dengan 16. Nah, ini bisa difaktorin. Nah, kalau bisa difaktorin berarti kan x kalikan x 4. Nah, ini pemfaktorannya nih. Nah, tapi gimana nih yang atas nih permasalahannya? Ada A di sini, ada A. Ini gimana caranya? Ya sama, gampang aja. Ya tinggal diginin aja. D sama dengan 2 kuadrat min 4 kalikan 1 kalikan dengan minus 3. Ini jawabannya 2 kuadrat itu 4. 4 plus entar, ada yang salah. Ah, ini A nih. Sorry. Ini min 3A. Sehingga jawabannya ini plus 12A. Nah, ini diskriminannya negatif atau positif nih? Nah, jawabannya itu terletak di informasi yang ini. Nah, kayak gitu bro. Sehingga kalau kalian, ini gue hapus ya yang bawah, sehingga ini nih gue manipulasi aja, manipulasi ke dalam sini. Misalkan kita kalikan dengan 12 semuanya, sehingga ini minus 24 kurang dari 12A kurang dari minus 12. Habis itu kita tambahin dengan 4, sehingga minus 24 plus 4 artinya minus 20 ya. Ini minus 20, ini 12A plus 4, ini kalau ditambah 4 hasilnya minus 8. Artinya 12A plus 4 itu selalu negatif, karena minus 20 kurang dari ini kurang dari minus 8, sehingga ini selalu berada di bagian negatif. Jadi ini diskriminannya negatif, kurang dari dengan 0. Nah, pertanyaannya apakah dia selalu positif atau negatif? Tergantung dari ininya, A-nya. Nah, A-nya ternyata 1. 1 itu positif, sehingga ini selalu positif. Bagian ini selalu positif, sehingga penyelesaiannya itu sama kayak gini. Nah, ini kan sudah difaktorin kan jadi kayak gini ya. Nah, kayak gitu bro, kayak gitu. Nggak usah repot-repot yang ini sebagai itu sih, pengecoh aja sih. Sehingga kalau gini gampang banget. Kalau gini ini soal latihan lah mungkin. Kalau kayak gini bentuknya ya, ini jawabannya ini 0, ini minus 4. Berarti ini gak ada buletannya karena tadi di penyebut. Gue ambil 1,
sehingga ini 1 per 1 kalikan 5, 1 kalikan 5 itu lebih besar daripada 0, sehingga jawabannya ini dengan ini. Ini jawabannya. X kurang dari minus 4. Nah, berarti ini jawabannya nih, D nih, D jawabannya. D, D, D. X kurang dari minus 4 atau X lebih besar pada 0. D jawabannya. Cakep kan nomor 6? Keren banget nomor 6. Nah, sekarang nomor 7. Nomor 7 sama nomor 8 gue siapin buat main-main. Buat main-main. Ini serius soal main-main. Kalau kalian ngejawab E, itu salah total. Salah-salah total. Ya, jawabannya itu apa ya? Oke, langsung kita kerjain aja nomor 7. Ini soal senam PTN 2010. Matematika dasar. Kode soalnya 326, nomor 12. Nomor 12. Nah, biasanya nomor akhir-akhir tuh soal yang paling sulit ya. Tapi kata gue ini enggak terlalu sulit lah. Jadi minus 2 kurang dari Y kurang dari 3. Habis itu diminta, ini sama semua nih, seragam semua nih. Nah, berarti kan harus kurangin dengan 2 kan? Minus 2. Kalau Y nya dikurangin dengan 2, berarti ini dikurangin dengan 2 juga. Ini minus 4, ini 1. Ini gue tebak ya, ini jawaban dari lu nih pasti. Lu pasti kuadratin ini, sehingga ini jadi 16 lebih besar daripada Y min 2 kuadrat lebih besar pada 1, ya kan? Sehingga mungkin lu ada yang jawab C. Mungkin. Nah, ini salah total, bro. Salah total. Karena gini konsepnya, pertidaksamaan itu kalian harus hati-hati dengan minus. Kalau misalkan ada minus, ini ada minus kan? Kalau semisal ada minusnya, bagi dengan 2. Sehingga kalau ini dibagi dengan 2, minus 4 kurang dari Y min 2 kurang dari 0. Dengan 0 kurang dari Y min 2 kurang dari 1. Nah, kayak gini. Nah, kalau kayak gini baru kalian bisa kerjain. Kalau kayak gini lu bisa faktorin apa dikuadratin. Karena di sini gak ada negatifnya. Enggak, kalau dikuadratin hasilnya 0 kurang dari Y min 2 kuadrat kurang dari 1. Nah, kayak gini penyelesaiannya. Tapi yang ini gimana? Nah, kalau kayak gini khusus. Kalau kita kalikan dengan negatif, itu posisinya yang ini nih jadi beda. Sehingga ini kalau dikuadratin jadi 16. Ini lebih besar. Nah, ini kurang dari, ini lebih besar. Y min 2 kuadrat lebih besar 0. Sehingga jawabannya itu gabungan dari ini dengan ini. Nah, ternyata kalau digabungin yang ini nih, yang ini penyelesaiannya 0 1 ada di sini, terus yang ini ada di sini. Ini 16. Nah, ini. Nah, gabungan dari ini. Kalau gabungan berarti bukan arsiran ya. Atau bukan irisan, gabungan. Gabungan tuh berarti semuanya. Nah, ini. Penyelesaiannya ada di sini. Sehingga jawabannya itu ya 0 kurang dari kurang dari 0 kurang dari Y min 2 kuadrat kurang dari 16. Nah, kayak gini jawabannya itu D kalau enggak salah. Nah, benar D. Easy kalau kalian paham manfaat dari minus ini. Kalian harus hati-hati dengan pertidaksamaan. Kalau persamaan okay lah. Kalau persamaan ini pertidaksamaan nih, punya metode khusus penyelesaiannya. Nomor 8, ini senam PTN 2010, matematika dasar, kode soal 346, nomor 14. Seperti yang kata gue bilang tadi, kalau soal-soal nomor terakhir itu biasanya soal sulit, tapi ini super mudah. Ini kurang dari 1 menit selesai nih. Serius, kurang dari 1 menit ini selesai. Kalau misalkan kalian nggak tahu, kelewatan banget, sumpah kelewatan banget. Ini acaranya gini banget nih. Kan A-nya itu lebih besar 5 ya, B-nya itu kurang dari 3. Pertanyaannya itu A min B. Kita perhatikan A min B-nya. Nah, gimana caranya kita menggabungkan ini? Mungkin dari kalian itu ada yang kayak gini. Oh, ini dikurangin aja bang. Salah bro, salah. Pertidaksamaan itu tidak boleh ada pengurangan, itu selalu pertambahan. Kalau pengurangan itu ada kondisi-kondisi khusus. Nah, ini gak ada kondisi khususnya. Sehingga dipelintir aja. Dipelintir kayak gimana? Oh, kayak gini. Ini kan jadi, kalau gue balik jadi 3 lebih besar pada B. Ini sama nih, sama-sama. Cuman tinggal diubah aja.
Nah, habis itu kita gimanain? Pindahin. Ini pindahin ke sini, ini pindahin ke sini sehingga jadi minus B. Ini gua taruh atas aja, minus B kurang lebih besar dari minus 3. Habis itu gimana? Tambahin, karena gue bilang tadi kalau pertidaksamaan itu gak boleh negatif, harus ada kondisi khusus. Nah, ini bukan kondisi khususnya. Kita tinggal tambahin aja. Kalau ditambahin jadi A minus B lebih besar daripada 2, jawabannya B. Selesai, selesai. Sumpah gampang banget kawan. Kalau kalian gak tahu ini, parah banget. Sumpah gampang, gampang. Ini kayaknya termasuk TPS deh, tapi ini matematika dasar katanya. Matematika dasar. Nah, sekarang nomor 9. Nah, nomor 9 ini kayak nomor 2. Kalau kalian perhatikan nomor 2, dia itu sama nih. Sampai PTN 2011 matematika dasar, cuma nomornya aja beda. Kode soalnya juga beda. Ini kode soalnya gue lupa berapa. Tapi intinya sama. Dia itu penyelesaiannya sama juga. Jadi kita harus tinjau ketiganya ini ke dalam diskriminannya, bentuk diskriminannya. Oke, gua taruh bawah dulu deh. Diskriminannya berarti kan B kuadrat min 4AC. Berarti kalau yang ini diskriminannya 4 ya. 4 minus 4 kalikan dengan 1 kalikan dengan 2. Hasilnya negatif nih, minus 4. Berarti kita tinjau lagi apakah dia selalu positif atau negatif. Nah, lihat ininya, 1 nih. Ternyata selalu positif, selalu positif. Yang ini berarti 16, gue langsung aja ya. Minus 4 kalikan 3 kalikan 1. Ini 16 kurangin 12 atau 4. Oh, selalu positif. Ah, bukan selalu positif. Ya positif, lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0, ini kurang dari 0. Ya, ini bisa difaktorin. Dan kalau kalian faktorin, ini kayak gini, 3x-1, ini x-1. Kalau kalian faktorin kayak gini. Nah, kalau yang ini udah jelas banget selalu positif. Selalu positif. Diskriminannya pun sebenarnya positif, kan B-nya itu 0 ya. 0 kuadrat minus 4 kalikan 1 kalikan 1. Ini minus 4, negatif nih, kurang dari 0. Apakah dia selalu positif? Iya, karena di sini 1 nih. Makanya kalau kalian perhatikan ya, gak usah pakai diskriminan pun kalian bisa tinjau. Kenapa? Ya dari sini, ini kan selalu positif, ini positif, x kuadrat kan. Sehingga soal yang ini itu bisa disederhanain jadi 1 per 3x-1 kalikan dengan x-1 kalikan dengan 1. Ininya jadi 1, bagian ininya jadi 1, bagian ininya jadi ini, kurang dari sama dengan 0. Ya, buat garis bilangan aja. Pusatnya di 1/3, ini pusatnya di 1. Kita tinjau 0. Kalau kita tinjau 0 masukin ke sini, berarti kan 1 per -1 kalikan -1 kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0. Ternyata 1 apakah kurang dari sama dengan 0? Salah. Berarti bagian ini salah, bagian ini benar, 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 benar. Bagian ini salah, 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 salah. Ya, jawabannya ini nih. Nah, cakep. Jawabannya ya A. A kawan. A nih. Easy ya? Easy lah. Mau sama kayak nomor 2.